ketika suatu di kota kuasa berwenang akta-akta surat-surat dan rata-rata yang memperintah kuasa umum terus-menerus untuk mengawal simpan yang masuk ke tempat kegiatan dan memakai anak kunci kuasa atau perintah kasus. Karena ada kena diancam pidana dalam pasal 25 yang untuk pasal 23 yang untuk pasal 25 1-1 bahwa pidana sesuai dapat atasi kedua setiga dan umum. Keempat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Driono dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan pelaksanaan sementara kepada terdakwa. Kelima, menetapkan tanda barang bukti itu Pak. Penuntut umum memohon kepada majelis agar saudara dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dipotong selama saudara berada di dalam tahanan. Kemudian barang bukti dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian dibebani juga membayar biaya perkara sebesar